Halo semua, kembali lagi di game AFK Journey. Di video kali ini kita akan nge-review salah satu karakter baru nanti yang akan keluar. Dan ini resmi ya, langsung dari official AFK Journey-nya nih, untuk teaser di hero kali ini. Nah, nanti kita akan nge-review hero-nya dan juga kayaknya akan ada sedikit breakdown untuk skill-skill dari hero ini gitu ya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja menuju ke trailer untuk preview si hero-nya. Let's go. Nah, jadi ini dia untuk trailer dari hero ini ya. Kalau nggak salah namanya si Flora Bell nih. Namanya Flora Bell dan ras dia ini kalau nggak salah masih di Wilder ya. Ras Wilder. Jadi untuk yang pertama ini kita lihat dulu secara full dan nanti kita akan breakdown satu per satu dari skillnya ini. Jadi kita lihat dulu untuk full trailernya nih. Our story begins on a rainy morning. Flora Bell tolls her flower wand. In the soft glow of the rain, bells rouse the dawn. The bulb sprites are the first to stir, bounding to the bell for class. Flora Bell raises the flower wand high. The flower wand gleams in the misty air, her gentle touch as soft as the morning dew. Droplets have turned into light. Children, gather round. Yes, teacher. Flora Bell twirls with the flower wand, singing loudly. Wake up, flowers. From a dark and rainy night, rediscovering the hues of the air, making every withered morning come alive. Singing loudly, the awakened flowers enliven the dark forest as winter quietly fades away and the most glorious spring has arrived. Nah, jadi si Flora Bell ini tuh dia kalau kalian main story udah nyentuh di dunia keempat, itu kalian pasti ketemu sama si Flora Bell ini ya. Aku aja baru malam tadi loh ketemu sama si dia ini, si Flora Bell ya, dan ternyata memang jadi karakter ya, karakter playable di sini. Dan pas aku ketemu di dunia keempat itu pun kayak ada ini sih, kayak memang ada rasa gimana gitu sama ini hero ya. Karena dari desain untuk hero-nya ini tuh memang agak rumit. Kayak niat banget gitu, gak mungkin jadi NPC kan kalau kayak gini. Ternyata bener aja dia jadi karakter playable nih. Nah, dan sekarang kita lihat ya untuk dari skill-skillnya. Kita langsung loncat aja. Nah, kita mulai dari sini nih. Kita pause-pause sedikit. Nah, ini dia. Untuk di skillnya namanya di sini Overgrowth nih. Coba kita lihat sebentar ya untuk dari skillnya ini. Aku juga baru lihat nih untuk trailer ini. Dan skill keduanya Tiny Sharpshooter. Loh, kok ada yang bocil-bocil ini ya? Bocil-bocil ini ada dua nih. Bentar. Kalau yang skill pertama tadi gimana tuh? Bentar ya. Kita mundurin dikit. Kalau di skill pertama, oh, di skill pertama juga udah kesamen 2 ya. Wah, ini bagus sih buat ngelawan para bos nanti nih. Biar ini ya, biar jadi bait itu dia sebagai pancingan bosnya biasanya kayak gini. Kalau ada summon-summon kayak gini. Jadi di skill ini pun udah keluar mereka tuh ya, si bocil-bocil itu. Dan Tiny Sharpshooter ini juga sama, udah keluar. Oh, ngeluarin kayak gitu ya untuk si Flora Bell-nya. Nah, dan ini untuk ultinya nih. Ultinya Pounding Blow. Jadi kita lihat untuk ultimate skill. Wah, sebentar nih. Apakah itu area ya?
Coba kita ulang bentar. Apakah itu area? Jadi kayak, wah, area ternyata ya. Jangkauannya kayaknya cukup luas itu. Tuh, ya. Kayaknya untuk areanya hampir setengah map nih. Jadi ini untuk ultimate itu kayak hampir setengah map. Jadi di bagian map dari daerah musuhnya itu ada setengahnya masih di sana. Yang di bagian ujung situ ya. Jadi di bagian kita di sini kena semua itu. Wah, ini areanya ngeri sih. Dan dia itu ngehantam toran di toran musuh jadi jatuh kayak gini, berarti ini knockdown ya. Untuk efeknya nih, untuk efek ultimate-nya nih. Dan ini untuk battlefield dia ya, untuk strategi cara bermain dia kayak gini nih, dia ditampilin kayak gini. Wah, ini ngeri sih kalau menurutku ya. Dia itu udah bisa nge-summon. Sehabis nge-summon, dia bisa area untuk ultimate-nya. Apakah ini bakal lebih GG dari Cessia ya? Karena Cessia itu satu monster aja tuh udah GG banget. Apalagi ini bisa keluar 2 apa 3 ya? Itu Flora Bell-nya di tengah dan bocilnya ada 2. Kayaknya 2 aja sih ya untuk summon-nya. Tapi kayaknya ada 3 bocil sih ini tadi. Bentar ya. Tuh kan ada 3. Tuh. Nah ada tanda hijau-hijau di bawah ini. Itu bocil-bocil yang disamun sama si Flora Bell. Berarti bisa 3 loh ya. Terus pas dia pakai ulti, si bocilnya itu kayak ngumpul dan langsung ngehempas kayak gini. Yang hampir setengah map itu ya. Wah, gila sih. Ngeri juga ya untuk si Flora Bell ini. Apalagi nanti kita udah baca-baca dari kit-kitnya ya, kit dari skill-skillnya masih belum kita baca nih. Ini masih yang terlihat di sini ya, masih terlihat di trailer. Oke, jadi itu dulu untuk review singkat kali ini untuk hero terbaru ya, yaitu si Flora Bell yang akan keluar di tanggal 16 nanti. Cuman kalau memang nanti pakai gems, aku nggak gacha di akun ini, melainkan ada di akunku yang lain gitu. Jadi gimana menurut kalian, apakah untuk hero ini kalian akan gacha atau skip? Kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.